Ya, berlanjut porting analisis exhaust port kita optimalkan dari ori original bawaan. Kita maksimalkan kerjanya. Yang pertama, ukur dulu lah. Caranya gini. Mana tadi? Nah, ini. Kita itu 23,5 dikali 38. 23,5 kali 38 ketemu ukuran ini 893. Kita bagi 3,14. Oke. Kita akar. Ketemu ini. Terus kita kali 2. Jadi ukuran ini, ukuran diameter luar exhaust yang ini. Ini harusnya nih. Ini 33,72. Ini ke sini ya. 33,728. Berarti 73 aja lah. Atau 34. Nah, terserah lah. Nanti mau ambil yang mana. Nah, kemudian ini kita mal, terserah mau di mal atau enggak, yang penting nanti kita ukurannya udah tahu. Tapi biar lebih presisi, kita mau gambar pakai jangka di kertas atau di AutoCAD. Kebetulan saya nguasain AutoCAD. Nah, ini tak gambar di AutoCAD, kemudian saya gunting ini seperti ini. Ini diameter dalamnya 33,73 yang ini tadi. Kita masukin sini. Dapat kan, dapat ukurannya mana yang harus supporting. Nah, ini kelihatan, ini nanti harus supporting. Ini ukuran ini tadi mengacu pada luasan exhaust port yang dalam sini. Nah, luasan ini ketemunya harusnya diameternya ini atau 34. Grampel itu mengatakan untuk nyari luasan ini, luasan exhaust port itu 0,7 kali bor. Bornya ini kan 58 ya. Ini dapat 40,6. Berarti 40,6 itu ini.
kalau misalkan ini mau dibuat 40,6, berarti diameter ini berubah. Jadi tinggal ngali 40,6 kita kali dengan 23,5. Kita cari tahu, 40,6 kali 23,5, nah ini 95,1 angkanya ini. Terus ini dibagi 3,14, simpan dulu akar. Nah, kali 2. Nah, ini ketemu 34,86. Ukuran ini harusnya ini 34,86 atau 35. Nah, ini kalau kita ngacu 70% bor. 70%. Lebih gitu. Itu untuk acuan porting ini. Exhaust port. Ini nanti berkesinambungan ke knalpot atau expansion chamber. Jadi expansion chamber harus diameternya itu harus nyesuaiin ini. Nah, tadi berkesinambungan ke sini. Diameternya ini, diameter ini harus sama dengan yang kita bikin 34 tadi atau berapalah tadi, harus sama. Itu caranya. Misalkan kita mau ngukur ngaco yang ini, kita dapat diameter knalpot ini 35 gitu ya. Ya, kita tinggal besarin exhaust portnya, luasan areanya agar tadi ketemu sesuai diameter knalpot ini. Atau kalau kita merubah blok dari silindernya, nah yang nyesuaikan knalpot atau mesinnya, dibalik bisa mesin yang nyesuaikan knalpot, knalpot yang nyesuaikan mesin, tapi yang enaknya knalpot nyesuaikan mesin. Jadi kita bisa request ini di ruang knalpot diameternya disesuaikan yang kita kerjakan ya, seperti itu kira-kira. Nanti ini nyambung ke bawah dari diameter ini berkesinambungan ke perhitungan knalpot, karena berkaitan diameter sini ketemu dengan diameter sini, itu ada hubungannya. Diameter sini ke sini itu ada hubungannya juga. Ke sini ke diameter sini itu ada hubungannya juga. Semuanya berkesinambungan sampai ke dalam silinder tadi. Ya kurang lebih porting dari exhaust port seperti itu.